Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Tomat Polybag yang bagian kedua. Sekarang tanggal 1 April. Bisa kita lihat perkembangan tomat cherry ini alhamdulillah tumbuh subur. Dan saya sengaja kasih ajir atau penyangga lagi. Untuk kocornya kebetulan saya ada POC dari kulit pisang yang insya Allah cocok untuk masa pertumbuhan buah. Gasnya terasa banget, berarti proses fermentasinya sedang berjalan. Oke, saya campurkan air. Untuk takarannya saya kira-kira saja. Perlu diketahui bahwa kulit pisang ini mengandung unsur fosfor dan kalium yang sangat membantu sekali untuk pertumbuhan batang serta buah. Baik, sebelum kita kocor, alangkah baiknya membersihkan dulu rumput liar yang tumbuh di sekitar tanaman. Lalu kita berikan tanah yang dicampur pupuk. Pemberian tanah serta pupuk ini bertujuan agar akar yang tumbuh di batang tertutupi sehingga unsur hara yang diserap oleh akar dasar terbantu secara maksimal. Sekarang baru dikocor. Baik, terima kasih sudah menonton. Kita tunggu lagi video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.